Citaran Puan. Ini Polres daripada Indragiri Hulu. Betul. Ini Polda Riau juga ni, okay, ya. Iya. Yang kondisinya Cik Tuan dan Puan pada saat ini menggelor daripada workshop manajemen media. Iya. Di mana juga Cik Tuan dan Puan dan diseminasi daripada informasi di digital. Ini dalam rangka calling system, yeah, operasi. Itu dia. Ini yang mantap ya, berata. Yeah. Mantap berata 2023-2024. Iya, yeah, dan Citaran Puan dengan menghadirkan narasumber wartawan salah satu media online yang ternama. Nah, siapa kabarnya tuh? Kita tengok bersama. Workshop dipimpin Wakapolres Inhu, Kompol Teddy Ardian, di ruang Sanika Satya Wadama Polres Inhu. Kasupsi dan Penmas Polres Inhu, Aibda Misran, menyebutkan ada beberapa tujuan kegiatan workshop ini, salah satunya untuk meningkatkan kemampuan cooling system di bidang manajemen media dan diseminasi informasi digital dalam menghadapi pemilu, terutama kepada personel kehumasan jajaran Polres Inhu. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan kehumasan dalam melakukan kegiatan pengelolaan media sosial, pembuatan konten dan membuat narasi berita yang berkaitan cooling system dalam menghadapi pemilu 2024. Ini kami lakukan untuk menciptakan pemilu damai, khususnya dalam pengelolaan media sosial dan pembuatan berita, sehingga personil kami mampu mengelola media sosial dengan baik dan membuat konten-konten yang menarik untuk melakukan kegiatan cooling system di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu dalam menghadapi pemilu 2024. Pemateri atau narasumber kegiatan tersebut adalah Baru Munanda Aditya dari Kawan Jalan Production dan Rizky GMC Tinjak dan tim dari Wartawan Media Nasional JPNN.com. Doni Eka Putra mengabarkan.